Oke. Okay. Oh, tadi ada bocah-bocah kosong, kita sih bocah-bocah berisi ya. Ini semua berisi. Isi banget, isi banget ini mah. Ya, ya. Kelebihan Bang, isi malah. Panggilin dong temen gue yang itu yang kosong banget itu. Temen sih itu, sejak kapan berteman sama dia? Gue pernah syuting bareng sama dia. Ceritanya ada ekstres keluar lagi main bola. Terus dia gini, awas, 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 awas. Heh, ini lagi syuting tau, orang dia lagi adegan tuh bocah-bocah. Dia gak bisa ke orang main bola beneran. Itu acting atau beneran? Nah kita buktikan aja, langsung aja kita panggil bocah kosong, Fior! Halo! Silakan. Dorong! Saking kosongnya buka pintu aja gak ngerti dia. Ya apa sih? Salam kenal, saya Alfa. Fior! Ya. Salam kenal, aku Mpok Alfa tahu kan? Mpok Alfa! Beda sama Pak Ati. Bukan beda ya. Lagi, Mpo. Apa? Kamu masih inget dong sama aku? Ke Oki. Iya, bagus. Tadi kan aku nyebut nama. Nyebut nama, masih inget nama aku. Siapa, ayo? Sama kayak papaku. Siapa namanya? Siapa? Ntar dulu sama pakai papamu tuh namanya siapa? Atau namanya umurnya? Siapa? Namanya. Siapa namanya? Nama papa kamu siapa? Papaku namanya Ivan. Oh. Beda dong, ini Irfan dong. Beda, ada irnya. Beda dikit ya. Beda iya. Dikit. Mama Oki bisa ingat kenapa? Irfan. Kenapa? Irfan. Iya. Kak Irfan, Kak Empo-Empo. Kak Empo-Empo. Empo itu panggilan kakak dalam apa? Bahasa Betawi. Ya. Jadi enggak bisa Kak Empo-Empo, enggak bisa. Empo aja. Kalau Empo-Empo tuh gini nih, Empo-Empo. Empo-Empo. Kalau sama Oki ingat? Ingat soalnya kita pernah jualan rendang bareng, aku magang di tempat Kak Oki. Itu adegannya, maksudnya syuting. Ada kamu kasa. Oh iya, kamu kasa yang kemarin. Yang tadi cerita. Kalau lo bilang kita sama-sama dagang rendang, tadi sangka orang pada ini kita dagang rendang pada order ke kita. Oh iya. Soalnya kalau kakak kerja di TV nggak boleh part time kayak gitu-gitu kan, tadi kiranya kakak jualan lagi padahal kan cuman syuting aja. Ah, gue izin dulu deh hari ini, sumpah deh. Sabar, emang begitu, sabar. Tenang. Ya, bisa. Ya tunggu. Kenapa dia yang tamu, dia yang silahkan duduk kita. Dia tenang. Oh iya. Oke, Fior. Karena ya. Nama kamu Fior, kalau kan Mpo itu abang, kakak cewek. Tapi kamu kan perempuan, tapi sebutnya Bang Fior, kenapa? Oh iya, itu ada alasannya di balik itu. Kenapa? Jadi waktu dulu, kan aku dulu kan. Iya. Aku namanya kan Fior kan. Iya. Oke, V Fior. Iya. Terus abis itu ada pro player manggil aku Bang Fior. Semenjak itu semua orang manggil aku Bang Fior. Dia iseng manggil aku Bang. Padahal dia yang cowok kan Bang. Aku dipanggil Bang juga. Karena di game tuh gak tahu cewek apa cowok apa gimana. Tapi, karena dia iseng aja. Bukannya iseng Bang aja. Itu buat nabung itu di Bang juga. Bang Bing Bung. Bang Yo, kita nabung. Tang Ting Tung Yo. Joget. Tahu enggak lagu itu tadi kayak bocah kena gendam tahu. Yel yel. Itu lagu kalau kita kalau rajin menabung, lagu anak-anak. Ya, di bank. Jadi kamu di bank apa? Banyak jenisnya kan? Iya. Ada Bang Udin, Bang Komeng ada semuanya. Bang Fior. Kawakan? Iya. Pintar. Tapi Fior. Tapi kamu kan dijuluki bocah kosong. Iya, kamu sedih enggak? Tersinggung enggak sih? Oh, tenang aja, Bro, sudah biasa. Bro. Tapi kamu tahu arti bocah kosong itu apa? Aku tahu banget. Apa artinya? Jadi, kalau kakak enggak ngerti, arti dari bocah kosong adalah otaknya enggak ada, jadi
Kamu, padahal kamu katanya lulusan bodoh. Kuliah. Lulusan kuliah mana? Gak bodoh, cuma kosong doang. Kosong doang, banyakan gendam memang begitu. Iya. Banyakan digendam. Digendam? Iya. Apa digendam, apa yang gendam? Tau gak digendam? Duduk. Itu gendam. Tapi kamu kan anak kampus yang kuliahnya. Lulusan apa sih? Lulus apa tuh? Aku lulusan keuangan. Finance and banking. Gini-gini lulus loh. Lulus, kok bisa lulus? Soalnya aku joki dulu. Tapi lulus alhamdulillah ya. Alhamdulillah, soalnya dia kasihan liat mukaku kayaknya. Udah mau nangis. Okay. Ya Allah. Yaudah gini aja, ini ada sebuah tayangan, kita lihat dulu ya. Okay, ada coba. Yang mau kita tayangkan dari video berikut ini. Ya udah, gak usah dibaca. Ya Allah. Iya, lucu ya, ngerasa capek ngobrol sama yang kosong juga. Ya bukan kosong sih, Bang Rigen lebih gak ngerti deh maksudnya. Itu selamatin, diselamatkan bayinya, jadi mati. Maksudnya diselamatkan ke dunia. Bukan jadi, diselamatin tangannya gini. Iya, tapi itu kamu diselamatin cuma gara-gara obatnya mahal soalnya. Iya. Gak sih. Tapi beneran kamu katanya gara-gara makan mentah-mentah gitu. Iya, tapi sekarang aku suka loh makan mentah-mentah. Okay. Contohnya? Takut virusnya hidup lagi. Soalnya... Gak begitu kali ceritanya. Soalnya kata dokter, ibu virusnya gak bisa dihilangin, cuma ditidurin aja. Kalau ada pemicunya bisa hidup lagi. Jadi makannya yang sehat ya, bilangin anaknya. Makanan sehat tuh contohnya apa aja kata dokternya waktu itu? Nah, aku nggak ada di sana pas kan itu tapi... kan itu pesan buat ibunya yang baru melahirkan gitu. Kayaknya lama-lama nyambung gua sama dia nih. Iya. Tapi pas lahir kondisinya seperti apa? Ibu cerita nggak? Cerita. Apa katanya gimana? Mami nangis tiap hari karena mami pengen punya anak cewek, sekalinya dapet virus semua. Dokter, anak saya selamat gak nih? Udah saya minum pil banyak kayak gini. Kata dokternya, insya Allah bu. Oh gitu. Untungnya selamat. Nah selain Vior, ada juga Maiden dan juga Catis. Ya. Apakah dia ibunya juga makan mentah-mentah? Kalau mereka itu pinter tapi barbar gaming. Barbar gamingnya ceplos-ceplos gitu. Kalau kata mereka sih kalau beneran gobek sih aku. Tapi emang faktanya begitu. Tapi mereka tetap sayang aku karena kita berteman. Oh. Tapi kamu pernah ditipu orang enggak sih? Aku? Gara-gara kekosongan kamu itu? Cowok misalnya, Pak. Dulu contohnya. Punya pacar. Oh, kalau ditipu enggak, soalnya aku yang ngurusin hidupku, mamiku dan adekku. Jadi kalau mau keluar uang apa, aku kasih tahu. Enggak, bukan masalah uang doang kalau ditipu, bukan masalah uang-uang. Misalnya mau kemana nih, kita bilang Vior yuk, kita kerjain Vior, dibohongin gitu, ditipu gitu maksudnya. Ah, bukan masalah uang doang, hal lain juga. Hal lain ya, wah itu harus diselidiki. Oh diselidiki? Enggak tahu ada yang tahu. Bisa aja kan kita nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Nggak tahu aku digituin. Ya, tapi belum sadar sampai sekarang. So far belum. Oke. Okay. Sama pacar nggak pernah diselingkuhin? Sama Vincent. Aku. Pacarnya siapa sih? Ada pemain basket tinggi banget. Tingginya 203. 203. Itu mah jurusan mana tuh 203? Lenteng. Ada lenteng. Ada bis jurusan lenteng 203. Ya sabar ya Irfan ya. Pacarannya kayak gimana sih? Laper dia mah anaknya bucin. Ada tayangannya? Ada dong. Oh, aku tahu. Jadi dalam sebuah hubungan yang penting adalah komunikasi. Alias ngobrol. Selain itu. Ya. Oke, komunikasi atau ngobrol dan saling peluk juga penting. Penting harmonis kan. Ya, kalau kangen
Terus uang, kalau berantem nggak boleh apa? Kalau berantem nggak boleh gimana gitu? Kalau berantem nggak boleh pukul-pukulan. Iya. Ntar KDRT. Nah ya. Bagus, pinter nih. Ini kalo udah uang, masuk nih. Kalau ya, uang, terus kalau uang, keuangan gimana keuangan? Kalau pukulnya gini. Nah, boleh. Boleh. Oh, boleh. Kalau aku sering digituin. Itu mencet bel bukan mukul. Oh berarti di kepalaku ada belnya ya? Iya benar. Tadi gini. Nah kalau neng kalau keuangan gimana? Kalau keuangan? Kalau ke kalau makan yang bayarin siapa? Dia. Selalu. Iya aku. Emang kamu nggak punya duit? Bukan. Kalau dia bayar dia lupa kembalinya berapa entar. Soalnya aku mau bayarin dia bilang nggak usah kamu isiin diamond aja deh gitu. Isiin diamond tuh buat bakal games. Main game ya, kan event-event gitu itu. Mak aku nggak bayar kan aku punya diamond store. Tapi kan kamu pengen segera menikah, segera buru-buru menikah atau tidak? Iya. Iya. Nah sama nih. Kayak teman kita yang satu ini juga pengen banget. Kosong juga nggak? Kosong juga. Ah kosong-kosong isi-isi deh kayaknya. Apanya? SOS. Kenapa? Kosong-kosong isi-isi tamu yang berikut ini. Ki, oh, kosong isi. Kurang penderitaan apa lagi kita, Ki? Langsung aja kita panggil Arafa dan Halda. Masuk. Makin rame yang kosong datang. Gue cabut lah. Udah laku pulang aja lah kalau mau. Jangan. Eh, tenang, kita kagak kosong-kosong banget kok. Iya. Tepuk tangan dulu dong boleh. Emang enggak kosong-kosong amat lah, Alda? Iya. Eh, kita kesini mulu ya tiap hari. Ya tiap hari, lumayan. Oh, iya, tiap hari berpulang. Iya. Eh, katanya kemelet nikah ya? Eh jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Ya. Kira-kira mereka beneran kebelet nikah apa enggak? Nah itu dia. Dia juga mau deh. Dia juga mau. Kita semua udah kebelet nikah emang nih. Lo kebelet nikah. Gue juga mau ya. Oh iya, lo diam-diam juga mau. Aduh, mau gue kawinin sama kameramen. Boleh. Iya, ya, penasaran kan? Ya udah jangan kemana-mana terus di HP-HP. Warrior pagi. Mendingan lu ambil HP lu, coba cari IG-nya dia. Kenapa? Halda outframe lu. Dia fotonya cowoknya si Halda. Outframe. Ah, kenapa outframe? Yang mau ngambil HP, mau nge-like langsung. Iya.